Hari ini aku lagi ada di Pasar Lama Tangerang sama teman-teman aku. Gak sabar banget buat buka bersama. So stay tune ya. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel. Nah, hari ini aku lagi ada di Pasar Lama Tangerang nih. Aku mau buka bersama sama teman-teman aku. Kebetulan pertama kali juga aku main-main ke sini. Wah, ternyata ramai banget ya, guys. Apalagi ini malam Minggu. Udah pasti padet. Ini aku mau keliling-keliling dulu, ada apa aja di sini? Di sini banyak banget aneka jajanan. Makanan berat, makanan ringan, sampai ada dessert box juga loh. Liatin aja nih. Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Buka. Di sini banyak banget aneka es, guys. Bahkan ada boba juga. Ada telur gulung, wow, bahkan ada yang jual pecel lele. Emang ya pecel lele tuh everywhere. Gak cuma makanan ringan doang kok di sini, makanan beratnya lumayan banyak. Ada seafood nih, terus juga ada mie Aceh Kingdom, wow. Terus ada street mentai. Di sini juga ada banyak banget varian Japanese foodnya. Ada bakmi kepiting nih guys. Nah, ini salah satunya boba yang aku sebut tadi. Ada lagi dong kedai boba Ohio. Banyak banget kedai bobanya. Nah, terus ini ada serabi hijau. Rame banget nih serabi. Antriannya lumayan panjang. Terus di sini juga jual es durian. Bener-bener lengkap banget deh guys, pokoknya kalau ajak teman-teman keluarga kesini rame-rame. Di sini juga ada big crabs loh, ini bener-bener big banget crabsnya, udah kayak kipas pokoknya. Nah, ternyata di sini ada ayam madu mail dong, yang kayak di Upin-Ipin gitu. Gila sih, lengkap banget Pasar Lama Tangerang. Yuk, yang ada di Tangerang tapi belum pernah main ke sini, kuy guys. Akhirnya aku ketemu kentang ini juga. Aku bener-bener pengen nyobain kentang ini. Akhirnya ketemu di Pasar Lama. Setelah berkeliling-keliling, aku mutusin buat makan di ayam dan bebek bakar Kenny. Aduh, baunya aja ini udah kemana-mana, jadi gak sabar buat nyobain. Ayam bakar Kenny ini bisa ngabisin 30 ekor ayam loh guys. My god, penasaran banget seenak apa. Let's go, kita makan. Ini dia udah dateng, wow, dari tampilannya aja udah menggugah selera ya guys. Terus ini cepet banget kok pelayanannya, gak mesti nunggu lama udah dateng. Selain beli ayam bakar, aku juga beli baby crabs. Jadi segini 15.000 ya guys untuk satu porsi. Dan gak lupa kentangnya di sebelah. Dan di sebelahku juga ada ketoprak, karena Novi sama Mumutnya beli ketoprak. Nah, ini Mumut baru habis beli es India, es semangka India, dan es kubut Bali. Oh my god, seger banget kelihatannya. Guys, 10.000 seporsi. Es kubut. Deketin dong. Ini es semangka India. Oi. Ini kubut Bali. Kubut Bali. Mbak. Kamu enggak puasa, enggak usah sok acting buka puasa. Dia sendiri yang buka puasa. Iya, hebat. Gimana rasanya? Gimana? Apa ibunya ke sini? Seger banget. Makan yuk. Ini es apa tadi teh? Semangka India. Es semangka India lagi viral katanya. Ini seger banget rasa jeruk ya. Oh, ini kayak ada jeruk campur lagi gitu. Jeruk campur. Itu loh. Ibu makan ya.
gue geser dikit tuh. Enak gak? Gimana enak gak? Tentu udah gak kayak maaf. Aku coba. Ini enak banget. Aku juga sama gak suka bihun. Siapa? Aku. Kita sehati. Aku udah bilang tapi masih dikasih. Bapaknya soalnya banyak pesen. Pokoknya kita sehati, maksa banget ya. Ada posesif, ternyata kita sehati. Posesif. Kita sama sehati gara-gara ini. Gak suka bihun, sama gak suka bihun. Sehati tuh gak bisa dipaksain. Kalau udah sehati itu ya udah sehati aja. Kalau udah gak sehati tuh ya udah dipaksain juga gak bisa. Itu gak bisa dipaksain. Gede gini guys, 24.000. Empuk banget diambilnya. Cobain. Bang, habis beli ya. Nyobain ya. Ketopraknya. Nanti masan ayam bakar featuring ketoprak. Oke. Okay. Enak banget sumpah. Enak banget. Emang enak banget. Enak banget. Telurnya enak banget. Ketopraknya dong. Kalau review tuh. Thank you. Enak banget. Mau lanjutin makan dulu ya. Jadi tadi ayam bakarnya patokannya depan BCA guys. Lihat. Salat dulu. Harganya berapa? Harganya cepat. Harganya 10.000 segitu lumayan. Gimana rasanya cobain? Rasa balado. Rasa balado. Telurnya gimana telurnya? Telurnya bercampur. Us. Ini yang belum buka puasa makan bener jangan makan ini. Coba-coba makan ini ya. Ini udah makan ketoprak tapi makan ini. Tapi aman. Enggak aman. Tahu enggak Mumut baru debut vlog udah ada fansnya. Ayo. Kalau makan bismillah. Ada yang kekenyangan guys. Padahal baru makan ketoprak doang. Ya kita foto lagi deh bertiganya. Enak-enak. Jadi telurnya tuh kering. Ini ada level-levelannya enggak? Ada, itu level 5 itu level paling pedes. Ini level 5 level yang paling pedes. Enggak ada yang marah banget emang Mumut kalau beli makanan tuh enggak manusiawi. Pokoknya level berapa paling pedes itu yang diambil. Memang pedes. Careful. Jadi telurnya tuh kering, nggak amis. Terus si makaroninya tuh kering juga, nggak yang terlalu lembut, enggak. Enak. Kalau level 2 ini enak. Thanks banget guys yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye, see you next video.